Kalau orang follow kita punya scene lah ni, actually ada je usaha yang macam try nak dapat sound lama tu. Siap macam sampai ke recording production tu memang cari nak dapat sound yang lama tu. Macam-macam lah, cara main dia merangkum pelbagai faktor. Cara nak main pun nak kena style lama, cara approach melody, note, semua sound, equipment recording, semua benda sampai nak kena sound lama tu. Sebab bila orang kata nak cari sound lama ni, sebab yang lagu dulu-dulu kita dengar macam sound tu macam rasa macam ni lah, macam nostalgic lah. So bila nostalgic ni, aku kan tak faham kak. Yang muda-muda ni nostalgic apa tak tahu. Ampa baru 18, ampa dah nostalgic lah Black Dog Bowl. Tapi maybe bapak-bapak bagi dengar ke apa kan. Mazdu memang kalau kita dengar, dia adalah sound muzik 60-an. Muzik agogo, pop ye-ye. So bila apa orang akan rasa benda tu macam tu, dia sebenarnya dia hanya muzik apa nama alternatif apa pop yang macam band lah. Mazdu ni dia still orang kata apa band modern lah, sebab bunyi-bunyi 60-an tu hanya estetik yang dia letak dalam writing lagu tu. Sebab on writing aku rasa Ali dengar macam-macam. Ali Sarihan dia dengar banyak Brit rock band apa semua, and dia minat gila Alex Turner apa semua. Mungkin dia nak jadi Arctic Monkey punya sound, tapi dia jadi Mazdu. Macam itulah, aku rasa sound gitar apa semua tu hanya estetik untuk Mazdu letak as orang kata apa, nak tunjuk kita ni orang Malaysia, orang Melayu. Itu adalah root asal kugiran rancak ni adalah band-band 60-an kita dulu. So Mazdu ni naik cara tu lah. Sebab benda ni dia culture. Bila orang akan pi show pakai baju batik lah apa, menari style agogo, style dulu-dulu apa semua, benda tu macam cara appreciate lagu-lagu Mazdu lah. Tapi Bruno Mars tu dapat kot barang lama tu, dia achieve lah. Bila ni yang nak pi benda lama ni sebab nostalgic. Bila hang dah makin tua ni, writing hang nak dulu-dulu hang rockstar kan. So macam biar layan dulu punya barang, macam tu lah aku rasa.